Hai, Mr. Camprengi, santuy. Hari ini kita akan kembali bermain game Garry's Mod lagi. Dan hari ini kita akan membahas Titan terbaru kita, yaitu Titan TV Man Upgrade. Tapi sebelum videonya kita mulai, bisa kali guys di like dulu videonya Mister ya. Oke guys, Mister sudah kedatangan Titan terbaru kita yang paling kuat, yaitu Titan TV Man Upgrade guys. Langsung saja ya, kita aduin sama semua skibi di toilet yang baru-baru punyanya Mister guys. Mister udah gak sabar ingin melihat pertarungannya lagi ya guys ya, termasuk sama Scientist Upgrade guys. Kita akan tanding ulang ya. Kalau kalian sudah menonton di videonya Abang Dafuk Bom, kita tonton lagi guys di videonya Mister Campreng. Oke guys, by the way, kita cobain dulu guys. Sebelum kita ngaduin Titan TV Man Upgrade ini, kita lihat dulu ya guys ya. Kita lihat-lihat dulu guys. Oh ternyata kakinya pakai tameng seperti ini ya guys ya. Kakinya menggunakan tameng. Kemudian atasnya itu, oh guys, ini nih guys, ini kekuatan yang ada di dadanya nih guys. Laser yang ada di dadanya sangatlah keren kalau misal lihat-lihat guys ya. Oke, kita beralih ke kepalanya guys. Ada laser juga ya di atas kepala sini guys ya. Ada lasernya juga tuh ya kalau misal lihat-lihat guys ya. Oke, dan di sini guys ada banyak TV-TV-nya guys. Tuh banyak TV-TV-nya guys. Coba kita beralih ke belakang guys. Kita beralih ke belakang. Oh guys, ada roket barunya loh dia guys. Punya roket jenis baru. Bentar guys, Mister lihat dari sini. Tuh kan guys, roketnya jenis baru ini guys. Keren sangat lah, kutego-tego guys. Guys, kalian udah gak sabar belum guys? Ingin berubah menjadi dia guys. Coba ya, Mister berubah menjadi dia guys. Sekarang juga ya. Oke, kita lihat. Tunggu dulu, Mister lihat dulu guys. Dia punya skin lagi gak yang lain ya? Bentar. Kita lihat skinnya, apakah bisa senyum? Apakah bisa... guys, ternyata bisa jadi merah ya. Bisa senyum gak? Oh gak ada guys. Cuman bisa muka semut seperti ini sama ini guys. Merah ya, muka hipnotis. Baiklah guys, langsung aja ya kita cobain jadi dia guys. Guys. Oh guys. Wih, kenapa kepalanya tuh guys? Oh jalannya seperti ini ya guys ya. Tuh jalannya seperti ini. Larinya kita lihat. Oh larinya lumayan keren lah, kutengok-tengok guys. Tuh larinya keren-keren, lumayan keren ya. Coba kalau loncatnya, wah loncatnya juga tinggi guys. Pastinya loncatnya setinggi ini. Guys, semua Titan yang Mister tahu loncatnya itu tinggi-tinggi sangat guys. Oke, okay. Superhero landing. Ternyata punya superhero landing juga ya. Coba guys, kita coba pukul ya. Seperti apa pukulannya? Oh, injak, injak, pukul, pukul, pukul. Oh, seperti ini guys. Oke, okay. Pukulannya seperti ini by the way guys ya. Oke, ini kenapa ngeliat-ngeliat ke belakang mulu dah tuh? Ngeliat-ngeliat ke belakang mulu kenapa sih guys? Bisa nggak paham loh guys. Oke, kalau klik kanannya kita lihat guys. Klik kanannya. Klik kanannya nggak ada guys ya. Klik kanannya nggak ada. Coba kalau ultimate-nya guys. 1, 2, 3. Ultimate. Oh guys. Wow. Ultimate dan mengeluarkan tameng warna hitam. Tuh ya. Ultimate serta mengeluarkan tameng warna hitam guys. Waduh guys, Mister sih udah gak sabar banget guys ya untuk mengaduin dia dengan para skibidi toilet yang baru-baru yang punyanya Mister. Oke, langsung aja guys ya, kita aduin guys dia dengan para skibidi toilet. Oke, mulai dari guys, Mister cobain mulai dari Astro Fighter ya. Skibidi toilet Astro Fighter. Oke, kalau Mister lihat di sebelah sini, HP-nya ini sekitar 9 juta guys. Oke, kalau Astro Fighter 850 ribu. Ya terang jauh guys. Coba kita lihat kekuatannya guys. Oke, muter-muter. Waduh guys, gak keluar damage sedikit pun guys. Gak keluar damage sedikit pun, bayangkan guys. Oke, kita majuin sini dulu. Wih, tuh guys, ini yang Mister sukanya loh ini guys. Yang suka tuh jalannya gagah banget guys tuh ya. Jalannya sangat gagah. Terus kalau Mister giniin, tuh ada superhero landingnya, keren banget. Ku tengok-tengok guys, wadaw. Oke. Kita aduin lagi sama skibidi toilet yang lainnya guys, yang baru-baru yang punyanya Mister ya. Oke, nih guys, Astro Desire ya. Coba kita lawanin pakai Astro Desire guys, sama Astro Desire dengan HP 493 ribu guys, melawan 9 juta. Wah, nggak mungkin menang lah guys. Langsung meninggoy paramen. Langsung terflash begitu saja guys. Oke, kita aduin lagi sama ini nih guys ya, Skibidi Toilet Fire Breather guys, yang mengeluarkan napas api. Tapi kalau bisa lihat di sebelah sini, jumlah HP-nya cuma 190 ribu melawan 9 juta guys. Lah menang yang 9 juta lah guys. Let's go, kita cobain. Oke, wih, tapi punya inian juga ya. Wah, tapi tetap kalah guys. Wih, tuh guys, cuman keluar sedikit doang HP-nya guys.
HP-nya cuman keluar sedikit doang tuh ya, tapi akan nambah terus lagi, guys. Wadaw. Oke, selanjutnya, guys. Coba, guys. Sama Hypnoskeleton, guys ya. Kita aduin sama Skibidi Toilet Hypnoskeleton seperti apa, guys ya? Kita Mister mau lihat dulu, guys. Oke, gini ya. Oke. HP-nya 2.500.000, guys. Sedangkan Titan TV Man upgrade kita 9 juta dan akan naik terus, guys. Langsung kita aduin sekarang juga. 1 2 let's go. Wih, guys. Dihipnotis ulang. Mamam. Berisik. Tapi lumayan keren ya. Hypnoskeleton lumayan keren, guys. Tadi, guys, mengeluarkan cahaya warna hijau. Wah, tapi sayang dia kalah begitu saja, guys. Langsung terkapar tuh. Langsung terkapar melayang-layang seperti ini. Oke, guys, kita aduin sama Skibidi Toilet yang lainnya ya, guys ya. Nah, selanjutnya, wah, ini yang baru nih, guys. Skibidi Toilet apa di sini, guys? Namanya Toilet Car Saw. Coba. Oh, kecil, guys. Kecil ya, tuh kayak gini, guys. Ya, ini mah cupu banget, guys. Langsung kita aduin dua aja kali, guys ya, sama ini, guys. Coba ini. Wah, kalau ini besar, coy. Kalau ini besar sangat, aku tengok-tengok 5.200.000 dong. Oke, okay. Lalu ya udah, guys ya, langsung aja kita aduin, guys. 2-1, let's go, oke, okay. Guys, kuat banget loh, guys. Asli, Titan TV Man upgrade sangatlah kuat dan juga elegan, guys. Mister suka sangat, guys ya. Waduh. Oke, okay, guys, selanjutnya. Nah, ada Heavy Nuke nih, guys. Skibidi Toilet Heavy Nuke ya. Kalian udah pernah lihat belum, guys? Skibidi Toilet Heavy Nuke. Oh, gimana kalau kita jadi ini dulu, guys? Mister penasaran, guys, sama ini, guys. Tadi ultimate-nya seperti apa ya, guys ya? Coba kita jadi dia. Nah, ultimate-nya tadi, guys. Tuh ya. Wih, keren. Wah, tapi nggak ada rasanya, guys. Nggak ada rasanya nih, guys ya, nih. Coba Mister ultimate tuh. Nggak ada rasanya, cuman kayak geli-geli doang. Kayak geli-geli doang, guys, tuh. Mengeluarkan seperti itu, guys. Ya udah ulang. Mister pengen tahu doang, guys, karena Mister belum pernah jadi dia tuh, guys. Kagak ada rasanya, bayangkan, guys. Tuh, HP-nya masih 9 juta, guys. Kesian bener, guys, Hypnoskeleton ya. Oke, yang baru-baru lagi, guys, Mister punya Nuke yang tadi ya. Oke. Langsung aja, guys. Oh, apakah ini bundir, guys ya? Ini Skibidi Toilet bundir, guys. Ingat Mister ya, guys ya. Oke, kita harus susun dulu. Oke. 1 2 let's go. Guys, bener-bener, ya ampun, guys, kuat banget loh, guys. Titan TV Man upgrade kita memang yang terbaik, terkuat, dan terdahsyat, guys. Benar-benar sangat GG kemampuannya, guys. Mister suka sekali. Oke, selanjutnya, guys, Skibidi Bomber, guys. Kita liatin, guys, lawan Skibidi Bomber apakah bisa menang ya, guys ya. Oke, Mister kesiniin dikit ya. Nah, biar nggak berisik ya, guys ya. Jumlah HP-nya kita lihat 615.000, guys. Wah, jauh sih, guys. Jauh ya. 1 2 let's go. Ayo serang. Tuh, langsung terdiam, guys. Langsung terdiam tuh. Terpaku. Guys, langsung terdiam dan terpaku. Bayangkan, guys. Waduh, kita bersihin dulu, guys ya. Kita bersihin dulu Skibidi Toilet itu, guys. Tuh, gak ada rasanya, guys. Coba sekalian aja, guys ya. Oke, bentar. Misal sekalian, guys. Sekalian 2 atau 3 ya. Oke. Ini, guys, yang baru lagi nih, guys ya. Skibidi Container, guys. Selanjutnya yang baru lagi ada ini, guys. Tuh ya. Ada barel, guys. Tuh, bulldozer. Oke. Yang selanjutnya lagi Mister punya ini, guys. Tuh, yang baru nih, guys ya. Mafia upgrade, guys. Skibidi Toilet Mafia upgrade yang terbaru-baru Mister punya, bayangkan, guys. Oke, langsung saja ya kita aduin. 3-1. 1 2 let's go. Kita lihat. Oke, okay. Dengan sangat easy, dengan sampai nge-glitch, guys. Dengan sangat easy, berisik kali. Tuh, dengan sangat easy, guys. Ketiga Skibidi Toilet ini dikalahkan sama Titan TV Man upgrade kita, guys. Kenapa Mister hancur? Kenapa Mister anduh, guys? Kenapa Mister hapus? Ada Mister malah ngapus, guys. Ya udah, kita coba aduin lagi, guys. Guys, sama propeller ya. Langsung 3 apa gimana, guys? Langsung 3 atau bagaimana? Langsung 3 aja, guys ya. Bentar, kita susun dulu, guys. Biar rapi, enak dilihat. Oke. Tuh, bunyi deng. Lihat nih, guys. Kalau Mister angkat ini TV Man-nya, Titan TV Man-nya bunyi deng. Dengar, guys ya. 1 2 3 nih. Tuh, deng. Bunyi apa itu, guys ya? Tuh, kayak bunyi deng, kayak bunyi besi gitu loh, guys. Apa jangan-jangan Titan TV Man kita ini terbuat dari besi-besi semua, guys? Cakarnya sini, guys ya. Yang Mister bener-bener sangat kagum sama cakarnya yang bercahaya-cahaya, guys. Tuh,
cakarnya sangat bercahaya, guys. Oke, kita aduin langsung sekaligus 3 kali, guys, ya. Sama yang baru-baru nih, guys. Oke, propeller boleh ya, guys, ya. Kemudian ini, guys. Wah, kecil. Guys, enggak apa-apa. Sama satu lagi ini, guys. Ah, skeleton survival. Ini mirip enggak sih sama Hypno? Beda kah? Oh, beda, guys. Beda ya. Coba dia punya ultimate enggak, guys? Bentar ya, guys. Saya misal ngetes dulu, guys. Misal ngetes dulu nih, guys. Dia punya ultimate enggak ya? Oke, ultimate punya enggak? Oh, enggak punya ultimate, guys. Beda ya. Beda sama yang tadi, guys. Oke, langsung aja, guys, ya, kita aduin. 1, 2, let's go. Oke. Ah, parah sih, men. Ini sekali ultimate langsung ke masih bisa. 2 hours later. Ya ampun, guys, PC Mister tadi nge-crash lagi dong. Aduh, parah men. Ah, guys, PC Mister udah enggak kuat nampaknya ini, guys. Waduh, ya udah, guys, kita lanjut ya. Kita lawanin sama Mega. Apa nih, guys? Mega Dead Soldier, guys. Skibidi toilet baru kah? Oh, guys, Skibidi toilet kepala tulang, ku tengok-tengok, guys. Menyeramkan sekali ya, guys, ya. Waduh, coba kita jadi dia dulu, guys, sebelum kita cobain ya. Kita jadi dia dulu, guys. Oke. Okay. Oke, kalau lari serangannya seperti apa? Sundul ya. Oke, okay, nyundul-nyundul gitu, guys. Ultimate-nya punya enggak? Oh, punya, guys, ultimate, guys. Oh, mengeluarkan roket ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu, guys. Udah cukup, guys. Mister udah cukup tahu ya. Oke, okay. Keluar damage gak? Oh, keluar damage, guys. Berarti lumayan kuat, guys, Skibidi toilet yang satu ini ya. Dan di sini juga ada ininya, guys. Bentar. Ada skinnya ya. Oh, skinnya apa nih, guys? Kayak gak ngeluarin apa. Gak ada bedanya, guys. Kayak gak ada bedanya. Ya udah, guys, ya. Langsung aja kita aduin. 1, 2, let's go. Oke, okay. Waduh, guys, gawat, men. Ini ultimate-nya sangatlah dahsyat, ku tengok-tengok, guys. Titan TV Man upgrade kita, guys. By the way, ada yang tahu nggak, guys? Ini Titan TV Man upgrade mark kedua atau mark yang ketiga atau mark yang keempat, guys? Coba tulis komentar kalian di bawah biar Mister nggak salah sebut ya. Ini Titan TV Man upgrade mark yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, guys? Coba tulis komentar kalian di bawah, guys. Oke, lanjut, guys. Kita aduin lagi, guys. Sama Skibidi Toilet Toxic Skeleton. Ah, dengan HP sebanyak 75.000, 750.000 melawan 9 juta. Guys, udah pasti menang Titan TV Man upgrade kita, guys. 1, 2, let's go. Sangat easy. Ah, langsung berisik. Langsung berisik biasanya seperti itu, guys. Wadah. Oke, guys. Selanjutnya ya, kita aduin lagi, guys. Sama Titan TV Man Evil nih, guys. Dengan jumlah HP sebanyak 1.480.000, guys, ya. Dan jangan lupa juga senyumnya kita keluarkan seperti ini. Oke, langsung kita aduin sekarang juga, guys. 1, 2, let's go. Oke. Wah, kehipnotis. Kehipnotis. Ah, tuh. Oke, kita lihat. Oh, ditembak-tembak. Eh, lumayan kuat lo, guys. Wah, guys. Lumayan kuat lo, guys, tuh. Atau harus Mister cobain, guys. Yang part yang kedua kita lawanin sama semua Titan, guys. Kita lawanin sama semua Titan. Lihat tuh, guys. Tinggal 7.900, guys. Berarti lumayan kuat ya. Sejauh ini Skibidi Toilet belum ada yang bisa mengeluarkan HP sampai sebanyak ini, guys. Tapi Titan TV Man Evil Big bisa, guys. Wadah. Oke, okay. Kita lanjutin lagi, guys, pertarungan melawan Skibidi Toiletnya. Oke, okay, yang selanjutnya kita aduin sama Skibidi Bathtub Upgrade, guys. Dengan ukuran yang lumayan besar ya, guys, ya. Tuh, HP-nya 6 juta berapa nih, guys, tadi, guys? 6.200.000. Eh, bukan, 625.000, guys. Ya, kalau seperti ini mah cupu, guys. Langsung kalah. Aku tengok-tengok, guys. Langsung meleduk, guys. Langsung kalah dan langsung meleduk. Bayangkan, guys. Oke, kayaknya harus yang kuat, guys. Harus jimen-jimen gitu gak sih, guys? Melawannya, guys. Bentar, guys. Ini masih banyak masalahnya, guys. Sampai ketemu jimen masih banyak. Kita aduin sama langsung 3 aja kali, guys, ya. Biar langsung adil gitu, guys. Oke, Skibidi Toilet Saw. Kemudian Skibidi Toilet Rocket. Sama Skibidi Toilet ini. Oke, okay, sama ini, guys. Nah, ini kali, guys, ya. Langsung 4, guys. Langsung 4 kita aduin ya. 1, 2, let's go. Oke, okay. Sekali ultimate langsung kalah semua, guys. Sekali ultimate langsung kalah semua. Bayangkan, woi. Tuh, langsung jadi debu. Langsung jadi debu, bayangkan, guys. Waduh, oke, okay. Kita clear dulu suaranya. Berisik sekali Skibidi Toilet. Emang dasar. Oke, okay, guys. Selanjutnya, guys. Ah, masih ada yang kecil-kecil, guys. Tuh ya, masih ada. Eh, udah yang besar-besar, guys. Skibidi Toilet Bulldozer ya.
Coba guys, kita aduin sama Skibidi di toilet bulldozer guys ya. 1, 2, let's go. Udah pasti kalah sih guys. Terlalu GG guys. Memang harus sama G-Man kayaknya guys ya. Sama G-Man guys. Ya udah, langsung aja guys ya, kita aduin sama G-Man di sebelah sini guys. Nah, G-Man yang pertama guys, G Toilet Funmate. Nah, kita bandingkan jumlah HP-nya, ini 800.000, ini 9 juta guys. Wah, udah pasti menang Titan TV Man upgrade sih guys. Ya udah guys, langsung aja ya kita aduin. 1, 2, let's go. Oke. Okay. Guys. Langsung meninggoy, langsung kalah guys. Paramen. Oke, lanjut guys ya. Mister punya banyak G-Man di sini guys. Nah, ini guys, coba nih guys. Wah, apaan ini guys? Apaan ini guys? Mister baru tahu punya karakter ini loh guys. Skibidi Toilet Scientist Mark 9999. Guys, ini apa-apaan woy? Wah, parah men. Ini lihat rock lasernya segede gini woy. Laser macam apa nih guys? Apakah dia bisa menang melawan Titan TV Man upgrade kita yang terbaru guys? Kita lihat bersama-sama guys ya. Kita puter aja guys. Wah, sampai kegedean gitu guys. Coba guys. 1, 2, let's go. Oke, kita lihat. Udahkah? Hah? Udah gitu doang? Ini udah kalah gitu guys? Ini udah kalah atau belum sih? Woi, lawan woi. Kok gak dilawan sih guys? Tunggu dulu, ini ada yang aneh nih. Kenapa gak ngelawan? Udah selesai kah lawannya? Hah, cupu banget guys. Kok bisa cupu banget sih? Hah? Lah! Langsung hancur guys. Oh, kayaknya itu fake guys. Scientist upgrade tapi yang fake kayaknya ya. Coba guys. Nah, bisa coba spawn gini. Tuh. Gak ngelawan guys. Oh, gak ngelawan. Oke. Kayaknya fake guys. Coba-coba ya, kita coba ini guys. Kita cobain guys ya. Di sini Skibidi toiletnya. Nah, di sini guys Titan TV Man upgrade-nya guys ya. Nah, tapi kita iniin guys. Kita bikin dia beradu ya. Oke, seperti ini suaranya, hapusin dulu. Nah, baru nih guys, kita buat mereka beradu ya. Oke, ini kamu lawan dia, dia lawan kamu. Oke, 1, 2, let's go. Lah, gak dilawan guys. Error. Parah men. Ya udah, kita hancurkan saja kalau gitu guys. Satu kali hit doang nih. Tuh guys, satu kali hit doang. Ya udah guys, kita lanjutin aja guys ya. Aduh, tiba-tiba guys Mister dapat ini ya, dapat NPC fake guys. Skibidi Toilet Scientist fake ya. Oke, nah ini nih guys yang paling Mister benci guys ya, melawan G-Man Funmate yang terkuat guys dengan jumlah HP 3.800.000 kalau kalian bisa lihat di sini guys. Siapakah pemenangnya? 1, 2, let's go. Oke. Oh guys, lumayan kuat ya guys ya. Oke. Wih, tuh. Cuman emang dasar. Mister mesti tahan guys. Mister mesti tahan dia guys, biar gak kemana-mana ya. Oke, sini kamu. Nah, lawan yang betul. Oke, kita lihat. Oke. Guys, Skibidi Toilet G-Man Funmate langsung terkapar guys. Kalau Mister tahan langsung kalah dia guys ya. Waduh, keren sekali. Kayaknya memang harus dilawanin sama G-Man Mark 4 deh guys, yang pemberani ya. Oke, kita lawanin sama ini dulu guys. Filter toilet ya. Waduh, sabar guys. Terakhir-akhir akan kita lawanin sama ini guys. Mark 4 ya. Tapi nanti guys, sabar. Like dulu videonya Mister dan nontonnya, jangan di skip-skip guys. Oke, langsung aja ya guys ya, kita aduin sama apa nih namanya guys, G-Man Filter Toilet guys ya. Kita close dulu suaranya guys biar tidak mengganggu. 1, 2, let's go. Oke. Guys, meledak guys. Mantap. Ih, sampai keluar arena Mister guys ya. Waduh. Kamu jangan keluar arena woi. Wah guys, kuat banget ternyata guys Titan TV Man upgrade kita ya. Mister suka-suka ali woi. Yaudah, G-Man over apa nih guys? Guys, G-Man tank guys yang baru. Lihat nih guys, serem banget guys. Tuh lihatlah matanya guys. Tuh, ih, serem sekali guys. Wah guys, Mister harus jadi dia dulu gak nih guys? Apa kita buat video tersendiri guys? Kita membahas tentang G-Man dan juga variasinya guys. Lihat tuh guys, ada apa nih? Ini ada alat apa di belakangnya guys? 7 juta lagi guys. G-Man G-Box ya namanya guys. Oke, apakah dia cukup kuat melawan Titan TV Man upgrade? 1, 2, let's go. Oke guys. Oke. Wih, cukup kuat menahan guys. Oke. Guys. Tapi kekuatannya sangat kuat guys.
Titan TV Man kita kekuatannya sangat bisa diandalkan guys ya. Waduh guys, tapi Mister harus ngebahas itu sih guys. Belum ada video khusus untuk ngebahas ini ya guys ya. Mister pengen banget guys. Oke, kalau ini apa guys? Lah, Skibidi ini G-Man Tank lagi guys. Wah guys, ternyata harus kita bahas sih guys. Mister, ini 900 ribu guys HP-nya ya. Beda guys sama ini guys. Oke, kita lawanin dulu guys. 1, 2, let's go. Apakah langsung guys, mengeluarkan apa itu guys? Oke guys. Kayaknya Mister mau cobain dulu deh guys. Bentar ya guys, Mister mau cobain dulu guys. Dia mengeluarkan apa tadi tuh guys? Coba Mister jadi dia bisa gak? Loh kok Mister gak bisa jadi dia? Nah, coba guys. Ya, cuman begini guys. Kelihatannya kurang bagus ya. Coba ultimate guys. Tuh. Mengeluarkan apa tuh guys tuh? Itu ngeluarin apa woi? Biru-biru begitu guys. Oke. Biru-biru gitu mengeluarkan apaan guys? Coba HP-nya kita samain guys. HP-nya kita samain ya. Nah nih guys, HP-nya udah 9 juta. Ini kita samain juga 9 juta nih guys. Ya, Mister pengen tahu guys. Kalau seperti ini pemenangnya siapa? 1, 2, let's go. Oke. Kita lihat. Ah, tetap menang ini. Oke. Wih, kuat juga. Wah, tetap menang guys. Titan TV Man upgrade tetap yang terbaik dan terkuat guys. Mantap. Oke guys, kita aduin lagi guys ya sama Skibidi Toilet G-Man yang lainnya guys. Nah yang ini guys. Oke, tapi ini HP-nya terlalu rendah guys. HP-nya 1 juta ya, kita naikin guys. Kita naikin seimbang ya. Sama-sama 9 juta guys. Apakah bisa menang juga? 1, waduh guys, misalnya udah gak sabar. 1, 2, let's go. Kita lihat, kuat padahal ini guys. Oke. Oke, kita lihat guys. Guys. Lihat guys. Padahal lasernya kan kuat banget ya guys ya. G-Man Mark 4 lasernya itu kuat banget guys kemarin guys. Kalian kalau mau lihat, lihat aja guys di channelnya Mr. Cempreng Gaming ya. Tapi ini guys, Titan TV Man kita bisa mengalahkan guys. Oke. Kita liatin guys. Kita cobain ya guys ya. Sama yang terakhir guys, Scientist Upgrade. Ya kemarin udah kalah guys. Pastinya sekarang bisa kalah lagi dong guys ya. Tapi ini terluka guys. Kita naikin dulu ya. Kita naikin dulu guys. Kita sembuhin dulu. Ah, 9 juta. Ini HP-nya 8.475.000. Kita lihat bersama-sama guys. Apakah bisa menang? Udah pasti guys bisa menang guys. Kemarin aja udah kalah ya. Scientist Upgrade. 1, 2, let's go. Kita lawanin Scientist Upgrade. Let's go. Kita lihat. Oke. Waduh guys. Menang. Keren. Oke guys, sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Mister pamit undur diri. Aduh ini kenapa merah semua. Mister terhipnotis. Tolong.